Oke, jadi kita udah berhenti makan kawan-kawan tadi ya. Nah, jadi ini kita ngevideoin pun pakai tripod ya. Pakai tripod, ada tatakan untuk soundcard. Ini soundcard kita nih, masuk langsung ke HP ini. Gak percaya, kita tes. Applause. Oke, kan berarti masuk kan ya. Jadi ini gini-gini kawan-kawan. Tadi ini karena area sini karena awal ya, jadi pengalaman kurang, jadi pas kita spray juga kayaknya banyak yang lost ke bawah tuh, banyak tuh. Nah, jadi dindingnya juga ini yang sini bolong-bolong nih, maksudnya nggak rata apa-apa gitu. Tapi nanti kita sisip lagi ya. Sedangkan makin ke sini ya, makin ke sini tuh makin rapi kan, dan makin dikit yang tumpah-tumpah berceceran ya, makin dikit yang berceceran tumpah-tumpah. Dan atasnya juga lebih rapi, lebih rapat. Nah, jadi ya itulah pengalaman, memang seiring waktu berubah ya. Nah, oke, okay. Oh iya, lupa ini saya pakai mic wireless nih, yang ini kan. Satu lagi di kuping ya. Oke lah, kita mau lanjut lagi untuk tebel-tebel ini yang jelek-jelek gini ya. Kalau atas kayaknya, aduh, mau manjat tangga saya kayaknya takutlah, kata kaki pertama patah kan, jadi agak takut. Ini udah yang segini aja. Oke, kita letakkan lagi di tripod. Ya, jadi kita nanti ngerjainnya sampai pokoknya ini rapet ya, nanti kayak gini, kayak yang di sebelah sini ya. Kalau atas karena mau pakai tangga lagi, udah kayaknya nggak usah lah, saya takut juga kan. Bawah itu tadi ya, bagian yang agak belepotan, yang ini udah makin dikit ketungnya belepotannya. Mantap. Oke, kita lanjutin lagi kawan-kawan, let's go. Jadi ini tadi udah kita cuci kan, karena sambil berhenti makan dulu, jadi ini kita isi lagi, kita ubuk-ubuk lagi. Oke, okay. Penuh. Sisa-sisanya ditempelin aja. Dead. Tadinya pas berhenti makan saya kepikiran pengen lagi beli spray beginian kan. Tapi yang main pompa baru gitu kan. Tapi pikirannya, ah udahlah, hanya bentar gini aja, nggak usah lagi lah, habis aja duit beli, nanti juga nggak guna, hanya untuk spray begitu aja kan. Nah, ini jadi kan gitu, pokoknya sampai selesai, tinggal dikit lagi kok, kita sisip. Oke, kita lanjut sisip ya. Jadi kenapa ini penuh lebih bagus ya, jadi kalau ini penuh lebih bagusnya gini, karena dia penuh ada tekanan turun ke bawah kan gitu, jadi isapan ininya juga gak terlalu susah narik dan nembakin, karena dari atas ada gravitasi turun ke bawah tekan kan gitu. Jadi saya udah tes, kalau umpamanya agak segini ya, hampir habis, itu agak susah sih memang dia nembak, tapi mungkin gara-gara tersumbat atau gimana kan gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya gitu, lebih bagus penuh lebih enak ya. Kita lanjut. Nah, ini yang juga lebih bagus spraynya nyebar ya, jangan tajam. Kalau spraynya nyebar enak dia, lebih rata.
Oke, kita biarin dulu setengah jam. Kalau enggak, mungkin besok lanjut. Tapi sepertinya enggak usah besok lah. Sejaman lagi atau setengah jam lagi lah nanti. Oke, stop. Oke. Kita istirahat ya. Apa nih? Jake.